wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these. Oke, selamat lisensi antivirus. Kali ini kita ada heatsink dari Cube Gaming ya. Ini kita jual di Bandar Lampung sekitar harganya Rp135.000 ya. Oke, ini casing baru dari Cube Gaming baru keluar kurang lebih di bulan kapan ya? Akhir bulan Juni lah kurang lebih resminya ini keluar ya dari distributor Cahaya ya. Nah, jadi kalau kita lihat casing ini memang Cube Gaming sekarang memberikan nuansa yang serba RGB ya dengan model-model uniknya ya. Jadi ini mirip seperti kalau teman-teman tahu Cube Gaming UFO ya. Keluaran dari Cube Gaming juga. Nah, mirip lah model-modelnya ya. Oke, kita lihat dulu ya. Yang perlu teman-teman pastiin pertama ini adalah 3 pin. Oke, jadi artinya bukan 4 pin ya. Dalam artian perputaran udaranya, perputaran kipasnya lebih tepatnya ya. Itu fix dia kecepatannya ya, jadi tidak bisa misalnya komputer pemakaian tinggi, kipasnya berputar lebih kencang, saat pemakaian rendah kipasnya menurun juga perputarannya. Ini nggak fix dia untuk kecepatan fan-nya. Kemudian dia sudah RGB juga ya. Dan yang paling umum sekarang ini orang ngeri adalah soketnya, jangan sampai salah ya. Dia Intel dan AMD ini support semua ya. Nah, terutama yang sering ditanyain adalah sekarang ini yang lagi hot Intel LGA 1700. Nah, ini udah support jadi teman-teman ya. Oke, kita coba buka ya, isinya ya. Oke, nah ini ya, ini model dari heatsinknya. Kita lihat dulu kelengkapannya. Nah ini bracketnya ya, tuh. Ini bracketnya memang bisa dilihat ya di sini tuh agak lebar ya, jadi teman-teman nanti bisa agak maju mundurin, ngepasin dengan lubangnya ya model bracketnya. Kemudian teman-teman akan mendapatkan 4 buah tuh baut dan dudukannya ya. Nah, kemudian pastanya ini udah nempel kayaknya matchingnya, kadang nggak ada pastanya lagi, tinggal kertas aja, kertas manual ya. Oke. Nah, sekarang gini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, modelnya seperti ini, heatsink Cube Gaming ya. Oke, ini sebenarnya dalamnya adalah fan. Ini fan ini ukuran 12 cm ya. Oke. Fan ukuran 12 cm, bawahnya langsung ya tuh heatsink ya di sini ya. Nah, heatsink. Ngelihat lagi di sini. Nah, ini belum ada nih, belum ada pasta nih. Oh, sorry, pastanya ada ternyata dalam kemasannya ya, nih pastanya ya. Teman-teman nanti bisa copot terus pasang ya pastanya ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat modelnya seperti ini, ketebalan heatsinknya, ketinggiannya. Tuh. Oke, okay. Nah ini di atasnya kita bisa lihat, jadi ini di sisi hitam ini ada kayak list-list RGB di seling-selingannya ya tuh. Oke, okay. Nah
Ini kita lihat apa sih yang PWM 3 pin tadi ya. Nah, ini ya. Nah, ini yang 3 pin tadi ya. Tuh, lihat kepalanya 3 ya, bukan 4 ya. Jadi, kalau teman-teman motherboard yang 4 pin, nggak usah takut, karena ini tetap bisa nyolok 4 pin ya. Hanya saja nanti yang terpakai 3 pin. Satu pinnya dia nggak pakai ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ya gimana sih lampunya ya, cahayanya. Oke, ini kita colokin ya. Nih ya. Kita colokin ke sini. Nah, ini rumahnya kebetulan 4 pin. Nah, seperti ini ya. Ini kita lihat dari jauh. Jadi ini fix ya. Jadi warnanya bisa beda-beda. Di sini hijau, di sini lagi kemerahan, di sini kebiruan, di sini campur pink gitu ya. Nah. Oke. Kita udah lihat warnanya. Sekarang kita lihat sisi atasnya. Nah. Ini atasnya standar aja sih, nggak ada yang berbeda ya. Tuh. Ini dari atas. Sekarang kita coba kalau lampunya dimatiin ya. Oke. Kita coba dalam kondisi gelap. Nah, ini ya. Dalam kondisi gelap. Nah, kita coba balikin. Nah, tuh. Oke. 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 Nah, ya jadi sensasinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri kira-kira. Oke, seperti itu aja heatsink dari Cube Gaming. Teman-teman yang udah nonton channel Lisensi Antivirus, jangan lupa bantu like dan subscribe ya. Semoga hasil-hasil dari video saya ini bisa membantu teman-teman dalam memilih heatsink yang pas ya. Jadi sesuai sama keinginan, jangan nanti beli beda. Oh iya, untung udah nonton channel ini gitu, jadi kelihatan gambarannya gitu. Oke, makasih ya semuanya. Thank you.